Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hingga pada pagi yang indah di minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, kami dapat menerima napas kehidupan daripada-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman, kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Salah satu ukuran sesuatu tempat atau daerah adalah ketika melihat banyaknya pembangunan. Makanya ada pemahaman ketika pembangunan ada di sana sini, kita akan melihat bahwasanya pemerintahan itu cukup berhasil. Dan sebaliknya, ketika pembangunan tidak ada, itu adalah menandakan kegagalan pemimpinnya. Dari situ dapat kita simpulkan, pembangunan sangat diperlukan untuk mengukur kemajuan tempat itu sekaligus pola pikirnya. Setiap pembangunan, bangunan apapun itu harus mempunyai fondasi yang kuat, tahan untuk segala-galanya, tahan untuk terhadap badai, tahan terhadap air jika ada banjir, tahan terhadap gempa bumi, dan tahan akan bencana apapun yang akan datang. Coba kita bandingkan bangunan tua di setiap daerah sampai sekarang masih terlihat utuh dan berdiri kokoh karena fondasinya sangat kuat dan kokoh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam hidup ini, kita harus mempunyai dasar atau fondasi yang kuat, supaya ketika menghadapi segala sesuatu yang terjadi, apapun itu sama dengan bangunan tadi. Karena fondasinya sudah kuat, maka sebesar apapun bencana yang datang, dia tidak takut sebab telah mempunyai dasar atau fondasi yang sudah kuat. Dasar kehidupan orang Kristen adalah Yesus Kristus. Artinya, bagaimana setiap orang Kristen selalu berorientasi kepada Yesus Kristus dalam setiap kehidupannya. Baik itu di sekolah, di perkuliahan, baik di pekerjaan, baik itu wira swasta, baik itu pegawai negeri, apapun yang kita lakukan dan pikirkan, selalu berorientasi kepada Dia. Kita harus yakin
dan percaya kalau dalam kehidupan ini selalu mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pada akhirnya membuat kita damai dan bahagia. Dalam Yakobus 1 ayat 22 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita orang percaya bisa berbeda-beda, berbeda ras, berbeda suku, berbeda marga, berbeda gereja, bahkan berbeda negara. Tapi yang pasti kita harus ingat, kita dibangun dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat kita saling mengerti antara satu dan yang lainnya. Tidak ada saling curiga karena dipersatukan nama tadi. Allah di dalam Kristus membuat kita semakin kaya. Karena perbedaan itu kita jadikan sesuatu berkat. Wajar kalau HKBP menjadikan apostelnya atau rasulnya Yel Nomensen, padahal aslinya dia adalah orang Jerman. Bukan HKBP saja, tetapi juga gereja lain, rata-rata suku yang lain, negara yang lain yang dapat menginjili. Artinya bukan perbedaan itu yang menonjol, tapi Kristus Anak Allah yang menjadi pemersatu, menjadi batu penjuru kita orang percaya. Kita harus yakin dengan adanya Kristus yang diberitakan orang lain di luar daripada suku kita sendiri, Kristus akan mempersatukan kita dan menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang percaya. Kristuslah yang menjadikan kita berdamai satu dengan yang lainnya, dan biarlah Kristus menjadi pusat segala-galanya. Biarlah Kristus menjadi pusat segala-galanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena firman yang sudah kami dengar dan kami terima. Karena Engkau menjadi batu penjuru, Engkau menyempurnakan, Engkau akan kami sembah. Yang walaupun kami berbeda, yang walaupun gereja kami ada rasul, ada imam, ada jemaat, tetapi semuanya itu dipersatukan oleh Kristus. Kiranya mampukan kami Tuhan menerima itu. Kiranya kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar di kehidupan kami di dunia ini kami menjadi pemersatu dimanapun kami berada, seperti Kristus mempersatukan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat, shalom untuk kita.
semua. Korang.